Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian dari Aku Peduli ya. Seorang ibu tak cukup duit beli makanan untuk anaknya. Oke, sosial eksperimen Malaysia Peduli. So, jom guys kita tengok videonya, tapi jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya. Let's go. Aku Peduli ini kemarin kena hack ya, sama kayak channelnya NDTK ya. Allah. Oh, yang 5 ringgit dapat apa ya? 5 ringgit. Kita ada happy hour tapi 5 ringgit yang ni kita tak ada stock. So yang minimum 5 ringgit dapat skill. 7 ringgit dapat ni, 8 ringgit dapat wifi. Okay. Yang tak ada tadi, mama tu 5 ringgit je. Apa yang Allah. Tu? Ha? Tu nugget yang tadi, yang biasa tu. Mama ada 5 ringgit je. Allah. Ya ke dapat beli separuh pun apalah sebab okey maaf memang tak ada kak. Oh tak apalah. Adakah yang menolong kita guys? Allah. Tak apa. Adik nak buka apa? Tak apa. Okay. Aku tak tahu nak order tu ni. Siapa tu boleh pesan? Adik pilih je nak apa. Burger biasa je kan nak. Mana mana? Tak tahu mana. Burger. Ha? Burger yang atas tu. Okay. Ha? Nak kena nugget ke? Ha? Nak nugget ke? Tak nak nugget pun. Oh. Nak kena nugget? Tapi yang ni RM1. Wow, kita tengok guys istilahnya orang-orang sana itu kalau melihat hal-hal seperti ini langsung saja gitu kan menawarkan saya belanja. Tak, sebab akak memang ada di mingkit. Tak apa, saya belanja. Ha? Saya belanja. Nak nak saja. Okey, saja. Allah. Baiknya abang ni. Okay, adik nak yang koko yang mana? Pilih je wajib. Okay. Wah. Allah. Okay, dah buat. Eh banyaknya. Tak maaf dik, menyusahkan adik. Bolak tak susah ke. Yelah akak tak tak kenal adik kan. Berapa ringgit dik tadi beli? Berapa ringgit dik tadi? Murah je. Murah je. Tak nak bayar kat adik ni. Tak payahlah kak. Eh okey je. Saya ikhlas lah. Ya.
Akak tak kenal adik tau. Adik pun tak kenal akak. Ya, semua-semua tak kenal. Tapi tak apa. Saya okey je. Wow. Adik bekerja? Bekerja. Tak bagi Allah murahkan rezeki adik. Amin. Allah. Ambil ya bawa adik. Okay. Wanita ini menentukan belakang sekiranya diperlukan bantuan juga yang berkawan dengannya. Allahu Akbar. What? Ya Allah, lakukanlah kebaikan sekecil apapun karena kamu tidak akan pernah tahu kebaikan apa yang memasukkan kamu ke dalam surganya. Betul-betul sih. Terima kasih karena peduli. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, bantu kami dengan menekan butang subscribe dan menekan butang lonceng supaya Anda tidak terlepas video baru. Allah. Kita dah daripada saluran YouTube channel Aku Duli. And then awak sangat-sangat baik, awak sangat-sangat bagus. So teruskan awak punya attitude kan. Akak doakan awak punya rezeki di sini murah. Okay? So kira yang tu. Tak apa kan? Tak apa. Eh, tak apa, tak apa. Tak apa, tak apa. Tak apa, tak apa. Tak, sebab saya dah punch pakai voucher tu. Ah, kalau macam tu awak ambil yang harga yang ni. Sekejap, dia memang kena bayar. Tak apa, awak ambil yang harga ni je. Tak apa, kat banyak lagi orang. Tak, saya dapat. Okay, ini cinta mata. Nanti kita tengok apa YouTube channel untuk tak apa, akak pun kena bayar sebab kita pun orang kata tugas kita juga kan, tak lelah ambil kesempatan lah. Serius? Ya Allah. Okey, terima kasih banyak-banyak adik. Allah. Dadah baiknya abang ni. Teruskan berbuat baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay guys, dah selesai videonya. So itulah tadi seorang ibu yang tak cukup duit kan, pergi ke kedai nak beli tapi tak cukup duit, hanya RM5 saja. Dan kita tengok ada beberapa orang yang menolong, itulah abang tadi dan ibu yang berjilbab putih. So memang ini ya yang harus kita lakukan apabila ada seseorang yang memerlukan bantuan kita dan kita mampu untuk membantu. Nah itulah, dengan video ini kita boleh mengambil pelajaran betapa pentingnya kita saling membantu. Betapa bahagia apabila seseorang yang dibantu itu merasa apa yang dia nak ada, macam itulah.
So apalagi anak kecil ya kan, anak kecil yang meminta kepada mak dia sedangkan mak dia tak ada duit. Allahu Akbar, tak dapat saya membayangkan hal itu. Saya juga masa dulu macam tu, nak beli pun kena sabar ya kan, tunggu ada duit baru beli macam tu. Okay, so memang hal seperti ini nih wajib kita share guys kepada yang lain. Karena kenapa? Karena dengan begini insya Allah banyak orang yang tergerak hati untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, dan kita tidak tahu kebaikan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu terus berbuat baik, lakukan kebaikan walaupun sebesar biji sawi. Oke, mungkin itu saja video kali ini guys. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel saya dan juga channel Aku Peduli. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.